Mas Kisi, apa yang Mas Kisi suka hobi farming? Saya suka melihat semua ayam dan bebek makan telur setiap hari. Makan. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Hai guys, apa kabar? Kalian bersama saya Kak Sas dan apa Mas kabar? Kisi. Mas Kisi dan Kak Sas kali ini mau ajak kalian ngambil telur ayam dan ayam bebek ya Mas ya. Telur bebek dari kandang, dan hari ini sebenarnya cuacanya bagus banget meskipun masih April ya. Ini sangat jarang ya cuaca seperti ini. Nih, ayam-ayamnya tuh di kandang. Terus Mas Kisi, ini Mas Kisi sudah hobi 1 tahun kan, hobi farming. Satu tahun dari ya. Mei. Mei. Mei we got the chicken. Chicken we got it in May. Yeah. Mas Kisi, apa yang Mas Kisi suka hobi farming? Saya suka melihat semua ayam dan bebek makan telur setiap hari. Makan telur setiap hari guys, banyak. Banyak telur. Dan kamu? Saya suka suara ayam, tapi ayam jagonya udah dipotong sama Mas Kisi, udah ada di kulkas. In the refrigerator, the freezer, the chicken, the rooster. Saya suka kesibukan dan juga education ya untuk kita semua, untuk Mas Kisi, saya dan Dedek Johan juga ya. Jadi saya senang sekali ini 1 tahun dan kita sudah mendapatkan hasilnya. As if we have bear the fruits, yeah, the results. We got eggs dan juga daging ayam, dan juga kita bisa bersedekah. We can give it to other people too, just in gift. And it's just really nice. Anyway, ikutin Kak Sas sama Mas Kisi ambil telur yuk. Alright. Tuh ayamnya suka mandi debu. Dirt bath. Debu is dirt. Debu. Itu kelincinya si Hazel. Hi Hazel. Hi Hazel. Hi sweetie. Tuh kelincinya. Tuh bebeknya tuh. Quack 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 quack. Udah dikasih makan nih, banyak dicekirin ya. Pada cekirin bagaimana kecil. Ini? Ayam kecil. Oh iya, ini ayam berapa minggu Mas Kisi? How many weeks do you think? Almost 3 months, yeah. February. See the gray ones? What's yeah, the word 2.5. Abu-abu. Ini ada yang abu-abu. Yeah. Ini cakep banget. Ini abu-abu. So ya, abu-abu. Itu enggak bakalan kita jual ya. Yang akan kita simpan mau dapat telurnya dia ya. Tuh. Dan tuh pada di belakang di bawah situ yang kecil-kecil, kita punya berapa ayam yang bertelur Mas Kisi? 20 ayam. 20 yang bertelur, 15-16. Yeah, we have kita punya 20 ayam yang sudah bertelur ya. Cuman kadang-kadang yang bertelur cuman 15 ya, yang 5 beristirahat gantian lah kayaknya. Hi chick 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 chick, ini pada makan. Do they still eat starter this one time? Yep, I just put it in today. Jadi they eat like other stuff. Ini dia yang ayam kecil-kecil ini dia masih makan makanan bayi ya, maksudnya bayi ayam starter. I've leftover quail. Alright Mas Kisi, tuh ada ayamnya yang di situ. Itu bukan angkren tuh. Ada satu. Ada. What? Ini apa? Ini ada ayam emas, telur emas. Mas Kisi dapat telur emas. Ini apa? Telur emas.
golden egg. Percaya itu. Apa? Telur emas. Isinya apa? Lihat. Oh, candy. Empat. Ada empat. Enak. Kamu mau? Tidak mau. Thank you. Saya tidak pikirkan ayam ada bertelur candy, emas candy, dan candy. Oh, Mas Casey, ada tai ayam, ayam. You funny, Mas Casey funny. Nah, dapat telur. Lucu katanya Mas Casey dagelan. I say you being so funny. Mana lagi Mas telurnya? Ada di bawah situ ya? Bawah. Oh, masih bertelur, nggak bisa diambil. Nanti. Situ nggak ada telur. Is it a book yet? Ambil nanti? Nanti. Later. Nanti ambil? Uh-huh. Okay. Tidak ada telur di bawah sana? Telur bebek apa-apa? Oh, honey, ada telur bebek di sana. Tuh, di pojokan sana tuh. Yang besar. Man. Oh, wow. Ya, ada telur bebek. Yeah. Gak bisa, jauh, Mas. Kena tele ayam nanti, Mas Kisi. Tuh. Tapi bersih ya, biasanya kotor kalau di... ada tainya. Tidak golden. Tidak golden, tidak emas. Ya. Yeah. Okay. Alright. Kita mau masuk ke dalam rumah. Itu si Hazel. Hi Hazel. Hazel baby. Okay. Okay, Hazel baby. Bunny. Look it. Ini telinganya dia. Ini dia lion head ya. Namanya Hazelnut. Honey, look at the ducks taking a bath in Hazel. Poor you, Hazel. Jadi, Mas Casey taruh rumahnya si Hazel di situ kan. Si bebeknya ini, dia nyuri airnya si Hazel untuk mandi. Kotor lagi. Ini culprit-nya membuat air minum si Hazel kotor untuk mandi. Ayayayaya. Alright, Ducky. Bebeknya Dedek Johan. Nama siapa? Macaroni. Macaroni. Is it male or female? Let me see. Ini kalau kalian mau tahu bebek ini cewek apa cowok, kalau ini buntutnya dia nggak ada keriting begini, berarti dia cewek ya. Maksudnya betina. Ya. Yang boy is yang punya itu tuh. Yang dia yang apa ya, buntutnya dia kayak keriting begini ke atas gitu. Alright. Alright guys.